Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasohbi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil alil azim amma ba'd Kepada seluruh pemirsa SMK CTV semuanya Baik yang ada di studio maupun di luar studio Atau di lingkungan Kabupaten Kendal Marilah yang pertama dan yang paling utama Kita senantiasa menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bikolin Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatulillah Karena dengan nikmatnya Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbagai ini kita bisa bersua, berjumpa Dalam tayangan SM, TV SMKG Yaitu di mana saya diberi kesempatan untuk memberikan tausiah Dan tausiah pagi ini saya beri topik yaitu kiat menuju sukses Saudara sekalian, terutama anak-anakku yang saya cintai. Kiat menuju sukses di antaranya menurut Baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah tidak pernah menunda berbuat yang baik. Dalam arti menunda berbuat yang baik adalah suatu kebodohan. Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harumika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa farahuka qabla qabla suhlika, wa hayataka qabla mautika." Rawahul Hakim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya adalah jagalah lima hal sebelum datangnya lima hal. yang pertama adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. ini adalah mengingatkan bagi kita semua, terutama anak-anak muda, generasi muda, anak-anak e, seusia sekolah. di dalam anda mengarungi kehidupan, terutama di dalam mengejar cita-cita, tolong masa mudamu pergunakanlah masa muda yang baik. Umurmu dihabiskan kepada sesuatu yang baik. Kejarlah cita-citamu dengan baik, dengan disiplin dan tanggung jawab. Raihlah masa depanmu dengan banyak belajar. Karena begitu masa muda sudah lewat, kemudian tiba masa tua, kalau kalian tidak menggunakan waktu-waktu masih muda, maka yang timbul adalah penyesalan. Ketika seseorang sudah dewasa tua, kemudian tidak mengamalkan sesuatu yang baik ketika masih muda hatinya akan merintih sedih karena melihat teman-teman atau yang teman-temannya yang lain sukses. Lalu yang kedua wasih hataka qobla Jagalah kesehatanmu, kesehatan badanmu sebelum jatuh sakit. Jadi orang yang paling bahagia mendapat yang mendapat nikmat dari Allah diantaranya adalah diberikan kesehatan. Jadi oleh karena itu jagalah kesehatan kita, badan kita. Pertama adalah untuk sehat supaya mengubah mindset kita. Mindset kita harus penuh percaya diri. Penuh percaya diri akan karunia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi badan yang sehat kita syukuri nikmat kita, nikmat badan sehat dengan mengamalkan sesuatu yang baik. Di antaranya adalah sering berolahraga, kemudian mengatur pola makan yang baik, di samping tidak perlu berpikir yang berat-berat. Dengan cara ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wahinaka qabla fakrika masa kayamu sebelum jatuh masa miskinmu. Banyak orang diberikan kekayaan harta tetapi dia tidak mensyukuri harta itu. Dengan banyak melakukan kemaksiatan, jarang mengingat Allah, jarang beribadah dan mereka banyak yang lupa atas nikmat yang diberikan kepada Allah tentang harta kekayaan itu. Lalu dicoba oleh Allah dengan cobaan yang dahsyat di antaranya dikasih sakit, dikasih teguran-teguran dan musibah Maka jatuhlah mereka miskin Maka oleh karena itu uh, Pumpung kita masih diberi kesempatan Diberikan kekayaan oleh Allah Mari kita syukuri harta kita Dengan banyak mengamalkan, mengeluarkan zakat kita Sodako kita dan infak kita Insya Allah dengan banyak infak, sodako dan zakat harta kita akan sehat dan kita pun akan diberikan kesehatan. Lalu yang keempat, wafarohka kobla suhlika. Masa luang kita, masa luang kalian gunakanlah sebelum masa sibuk kalian. Masa luang adalah apa? Masa di mana banyak kesempatan untuk belajar dan berkarya, berkarir. Silakan gunakan waktu luang kita ini untuk banyak beribadah kepada Allah gunakan untuk pekerja yang keras, pekerja yang rajin sebelum jatuh atau sebelum tiba masa-masa kita sibuk. Kalau kita sudah sibuk mengurusi keluarga, anak-anak, kadang-kadang kita sulit sekali untuk menggunakan masa-masa luang itu. Oleh karena itu tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, setinggi mungkin, pumpung waktu luang itu masih ada. Lalu yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika. Hidup kita sebelum jatuh kematian kita. Jadi kita diberikan umur oleh Allah, kita diberikan hidup, mari kita syukuri. Kita lahir di dunia atas rahmat dan nikmat Allah. Diberikan badan yang utuh, kondisi badan yang sehat, marilah kita gunakan umur kita sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena besok di akhirat pun akan ditanyakan. Jadi, rata-rata orang ditanya oleh Allah, pertama adalah umurmu dihabiskan untuk apa, lalu ilmumu digunakan untuk apa. Kemudian, yang tiga, harta kalian didapat dari mana dan digunakan untuk apa. Tiga hal inilah yang akan dituntut dan ditanya di akhirat. Jadi, oleh sebab itu, saudara sekalian, marilah apa yang tadi saya sampaikan, lima hal. Yang pertama adalah masa muda kita. Jagalah masa masa muda kita sebelum jatuh masa tua kita. Yang kedua, badan yang sehat kita gunakan sebaik-baiknya sebelum jatuh kita sakit. Kemudian, pumbung kita punya harta, kita berikan kekayaan, marilah harta itu digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Karena sesuai sabda Rasulullah SAW, ang faunas linas. Sebaik-baik yang manusia, saya ulangi ya. Kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairunas ang faum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Kemudian kesempatan kita, ya, kesempatan kita kita gunakan sebelum masa-masa sibuk kita. Lalu yang terakhir, mumpung kita masih hidup diberikan nyawa ruh oleh Allah mari gunakan ruh kita, nyawa kita untuk kebaikan-kebaikan untuk sesama. kira itu yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya mengutip dari hati Rasulullah dan mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk hidup keseharian. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.